Oke guys, balik lagi di channel VW Gaming. Jadi di video kali ini saya ingin membahas buff-nya Saphir ya. Jadi buff-nya Saphir ini ada pada basic attack-nya. Nih teman-teman lihat tuh. Jadi basic attack-nya, damage-nya akan double ketika kita beli item physical damage atau kita pakai talent yang ngasih physical damage. Di sini saya pakai Quantum Charge tuh. Damage-nya jadi double-double di sini guys. Ini kalau kita beliin item ya, damage-nya makin gacor guys. Bentar, kita beli item dulu nih, kita lihat ya. Ini kita beli item bulu biar dia juga bisa ngasih magic damage. Ini benar-benar gak ngotak sih buffnya guys. Tuh lihat guys, gila, gacor banget damage-nya bangke. Selain dia ngasih physical damage, di sini dia juga ngasih magical damage. Kalau kita beli item magical guys, ini jangan-jangan ngebug sih, bukan buff sih guys ya. Benar-benar gak ngotak loh ini loh damage-nya loh. Tapi di sini untuk damage skill-nya itu tidak nge-bug sih guys ya. Hanya memberikan satu kali damage dan itu hanya memberikan magic damage doang ya. Oke, kita coba lihat lagi di sini bot-nya sudah saya kasih item ya. Full item di sini, item defense. Kita lihat ini. Tuh, lihat damage-nya. Gila, gacor habis anjir. Ini kalau di build full attack speed benar-benar menggila Saphir-nya. Hanya dengan modal basic attack doang bisa ngasih damage sebanyak itu guys. Ini kalau kita mau ngambil Lord juga gampang banget nih. Anjay. Teman-teman lihat tuh kita ambil Lord nih ya. Damage-nya bener-bener gacor parah tuh. Bocor-bocor damage-nya guys. Asli. Ini bener-bener kayaknya sih bukan di buff sih guys. Sepertinya memang ini cuma nge-bug doang ya. Tapi kita lihat deh apakah bug-nya berfungsi di klasik atau ranked ya. Let's go. Oke, di sini kita udah berada di mode ranked ya. Kita lihat apakah buff-nya atau bug-nya itu bekerja atau berfungsi di klasik ataupun ranked. Di sini saya akan coba build full attack speed. Kita build 3 item attack speed ya. Corrosion Skite, Golden Staff, sama Demon Hunter Sword ya. Kita lihat apakah damage-nya segacor di custom tadi ya. Oke, kita sudah berada di dalam battlefield-nya menggunakan Saphir. Kita lihat nih basic attack-nya. Tuh, ternyata bisa guys, double guys tuh. Teman-teman lihat tuh. Ketika kita hit minion, damage-nya double guys. Oh, barbar kali tuh barrier-nya tuh. Buset, udah dikejar. Bantai, 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 bantai. Kasih paham. Mati Gatotnya. Nice, nice. GG. Set udah sakit banget itu pasifnya Beric, bangke. Oke, nice lah, nice lah. Ajar. Nice. Mamam tuh. Nah, kalau kita udah beli item magic ya, nanti basic attack kita juga bisa menghasilkan magic damage tuh. Dan magic damage-nya juga double-double tuh, guys. Jadi kalau kita build-nya hybrid ini, wah, ngeri parah sih. Ayo, Saber. Gas, Saber. Ah, Inflamesome. Nice, GG. Untung saja ini bukan Saber Rom ya. Saber Rom gak tuh, ya kan? Anjay. Turtle-nya dulu, nih, Saber. Ya, reset dah. Beleriknya, beleriknya. Oke, nice lah. Turtle. Ajar. Oke, mati dia guys. Gila. Modal basic attack doang. Jadi kita gak usah mainin skill kita nih. Skill kita soalnya gak berdamage ya kan. Soalnya kita gak buildnya gak build magic damage di sini. Gak build item magic. Jadi pokoknya cuma modal basic attack aja lah udah. Udah ngeri parah itu. Kasih pam. Ulti cow. Putih. Der. Autumn Doi. Oke, sabar. Mundur. Chow. Buset lah Chow-nya. Bodoh. GG Chow-nya, guys. Nice. Mantap. GG. Gimana? Coba kita push turret ya. Apakah damage-nya bakalan double-double juga atau enggak nih? Kayaknya sama deh, bisa ke turret juga deh damage-nya ya. Bener-bener gacor parah sih ini. Gila gacor guys. Damage-nya gacor guys. Enak nih buat nge-push turret nih. Buat split push enak banget nih. Apa lu? Hah? Nah sini lu, gua lah ini pakai basic attack doang nih.
Ah, anjir. Full double basic attack doang. Z Ruby, ah sombong banget cowoknya bangke. Ya push push push. Mumpung mereka lagi sibuk tuh. Nah ini kita push turret yang ada, masih ada defense-nya tuh, lihat guys. Tuh, lihat gacor banget tuh. Padahal turretnya masih ada defense-nya loh. Masih ada pengurangan damage-nya loh. Tuh. Gila gak tuh. Anjir. Ini harus di fix sama Moontoon sih. Soalnya gak mungkin Xavier di buff kayak gitu sih untuk basic attack-nya. Kayak gak masuk akal banget sih ini. Masa kalau di bulletnya physical attack ya kan, damage-nya jadi double ya kan. Yo Gatot, open war Gatot. Kita udah dapat Corrosion Skate nih. Sisa Golden Staff aja nih. Biar makin gacor damage-nya guys. Hajar barrier-nya. Aduh. Nice, GG. Kejar, 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 kejar. Sampai rumah bapaknya. Mau kemana, bos? Gila gak tuh? Anjay. Gak ngotak sih ini. Bener-bener gak sehat sih ini si Xavier, guys. Buset, Xavier MM. Baru nyadar dia. Dia baru nyadar Xavier MM, guys. Xavier MM is the best lah sekarang, ya kan? Baru sadar gua, cowoknya juga gak sadar bang. Eh, open, 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 open. Kasih paham, kasih paham. Aduh, gak sakit jadinya damage skill kita, guys. Awas, ketarik tuh sama Ruby. Eh, waduh, waduh, waduh. Gila. Mundur Gatot, Gatot. Buset Gatot kita tuh lihat barbar dia guys. Kasih paham. Barrier-nya mati tuh. Nice. Wih santuy. Gatot kita terlalu barbar guys. Gak bisa guys. Sini cow 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 cow. Ah, 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 kabur dia, takut dia. Wih, Lancelotnya kenapa tuh? Anjir, kita diincar sama Lancelotnya, guys. Dia masih gak terima tuh kita kill tadi. Anjir. Dendaman banget itu sih Lancelotnya, bangke. Anjir. Astaga, bener-bener loh ditungguin loh sama dia loh. Buset. Ah, mampus loh, mampus. Mampus ya. Dendam dia sama kita, guys. Ini kita coba solo Lord ya. Kita lihat apakah mampu atau enggak ya. Soalnya tadi yang di custom kan Lordnya masih Lord yang lemah ya, yang masih di 3 menit. Nah ini kalau Lord yang udah diperkuat gimana nih? Apakah gacor damage kita, guys? Let's go, kita buktikan. Damage-nya gacor, bos. Damage-nya gacor, bos. Tahan, 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 tahan. Dapat nih. Nice. Kasih paham, kasih paham. Oke, nice, nice. Mamam nih. Nice, rata bos. Gila. Anjir. Bener-bener gak ngotak, guys. Oh ya, BTW ini saya mainnya di advanced server, guys ya. Jadi buat teman-teman jangan coba-coba pakai Xavier build full attack speed atau full physical item di Ori ya. Soalnya saya tadi udah coba juga di custom di Ori. Ternyata setelah dibeli item physical damage, ya basic attack-nya cuma ngasih satu kali damage. Gak ngasih damage sebanyak yang di advanced server ini. Dan kemungkinan yang di advanced server ini ya memang nge-bug sih. Bukan di-buff ya, tapi gak tahu juga lah. Kalau memang nge-bug ya semoga saja cepat di-fix lah sama Moontoon ya kan. Soalnya ini benar-benar gak ngotak damage basic attack-nya ya kan. Oke lah, terima kasih guys ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.